cuci piring. Di ruangan sono air pada mati. Kantor ini pada kehabisan duit kali ya, pada ngebayar artis. Sampai air aja nggak ada. Iya. Habis nasi uduknya kok. Bang Li, ya biasa kan kalau beberes berarti udah habis. Nyuci piring. Ngapain nyuci piring di sini, yuk? Air pada mati, no. Pak komandan gimana sih? Belum pada bayar air? Tolong banget. Saya nyuci jadi kesusahan. Air jangan pada dibikin mati. Pikirin air. Jangan cuma nyium balsem aja. Kalau tuh air mati, bau bangke dong. Kok bau bangke? Kan kalau mati biasanya bau bangke. Dadah. Saudara Tigor, atau kita panggil Bang Tigor. Hah? Betul kan? Oke. Tenang aja, santai. Nggak usah tegang. Biar saya aja yang tegang. Bang Tigor. Tulis. Jangan pedes. Nasi goreng itu, nasi goreng. Batagor. Bang Tigor, sejak kapan Anda memulai ketua geng? Jadi alasan ketua geng, kapan? Kenapa begitu? Apa sih? Yang bener dong kalau nanya. Lo yang nanya deh. Apa betul Anda dulu juga pernah melakukan KDRT terhadap mantan? Orangnya di sini. Terhadap mantan pasangan Anda? Takut banget lo sama dia. Nggak takut. Tapi? Ngeri. Coba lu lihat dari dekat palanya kayak nanas madu. Gak ada itu. Jawab dengan tegas, jawab dengan benar. Gak ada. Dulu Anda DJ? Iya. Bagus. Ada perlawanan dong. Ada perlawanan. Gak bener nih. Gak bener nih. Dia udah bilang iya. Ya udah. Gimana lagi? Anda dari tadi ditanya jawaban Anda cuma singkat. Kita butuh kejelasan. Buat apa Anda diundang ke sini kalau Anda cuma jawab iya tidak, iya tidak? Pertanyaannya terlalu rendah. Tidak berbobot. Oke, biar saya yang nanya, Komandan. Iya, bisa menebak isi otak kita. Anda bilang pertanyaan kita terlalu rendah. Standar pertanyaan. Bang Tigor. Hey, bukan harfiah pertanyaan rendah apa pertanyaan tinggi. Itu harfiah. Ya, saya pikir. Iya, bukan. Tolong, Anda lebih kooperatif ketika betul. Kami tanya, karena kami butuh informasi yang jelas. Gue ngeri copot nih lampu lama-lama. Aduh, lama-lama gerah kalau begini caranya. Gimana? Maunya apa sih? Hah? Sebenarnya apa maunya? Bilang dong. Mau makan. Laper. Betul. Gak ada pertanyaan lagi. Udah, mau pertanyaan apa lagi? Duduk. Mau pertanyaan apa lagi? Duduk. Jangan sampai kulipat muka kau tuh. Hah? Mau kulipat? Komandan, muka saya mau dilipat. Dikira muka saya STNK. Diselipin di dompet dong. Mana pertanyaannya lagi? Cepat. Udah gak ada waktu ini. Lagi sibuk. Iya. Bang Tigor. Makanan yang paling suka apa sih? Makanan favorit. Yang apa-apa nanya dulu aja. Oh, makanan favorit saya itu sederhana. Mm-hmm. Ya, bakar-bakaran lah. Bakar-bakaran. Pisang bakar, ya, ayam bakar ya. Bagus. Enak ya. Saya juga suka itu. Enak banget tuh, saya juga suka itu. Wey! Pas nih. Wah, Wen. Gua tahu, Wen. Nyali lu gede, Wen. Tapi badan lu kecil. Oh, panco. Wen, singkat, Wen. Enggak percuma lu jadi. Enggak dong, enggak adil dong. Saya pakai tangan, dia pakai kaki. Tangan gitu. Itu tangan.
Wen, dia nantangin Panco, Wen. Komandan, hah? Tangannya sepaha saya. Coba. Ayo. Ngapain nih? Ayo, Panco. Oh. Ya, buktikan, Wen. Buktikan. Iya. Ya, dia kayak berusaha menghindar, Komandan. Saya udah menyerahkan tangan saya. Takut dia. Takut dia. Anda menghindar terus. Anda menghindar terus dari tadi. Dia menghindar. Dia emosi. Apakah betul Anda pernah melakukan KDRT pada pasangan Anda dulu? Gak ada. Siapa bilang KDRT? Kalau Anda menjawab seperti itu berarti Anda menutupi sesuatu dan sesuatu itu bisa jadi. Tidak mungkin dong. Tidak mungkin dong. Saya mau apa-apa lainnya. Tidak mungkin seperti itu masalah itu. Kurang cepat. Cepat. Berarti tidak ada sama tidak sekali. Tidak ada KDRT. Atau jangan-jangan. Sekarang kalau KDRT dilaporin ada pasalnya itu. Betul. 738. Lebih tahu dia, Win. Gue aja gak apa. Anda ya harusnya tahu dong. 738? Iya. Komandan, saya pamit bentar. Mau kemana lo? Siapa tau keluar 738. Hei. Gak jadi masang togel lo. Tapi saya dengar dengan pasangan Anda yang sekarang terpaut beda yang cukup jauh, ya. 20 tahun. Itu benar. Itu benar. Itu saya yakinin. Itu pasti benar. Kaget gua. Anda tidak percaya? 20 tahun. Bang, tolonglah Bang. Kemarin ini meja udah rubuh sama Dewi Persik. Kalau Abang gini lagi, lantai rubuh ini Bang. 20 tahun perbedaan. 20 tahun perbedaan. Kenapa mencari yang jauhnya sampai 20? Itulah spektakuler saya. Apa? Itulah spektakuler. Memang saya sukanya yang seperti itu. Oh. Karena perbedaan 20 tahun itu tidak masalah. Betul. Yang penting hati. Wow. Bicara hati. Bang Tigor sudah nyaman ya dengan pasangan yang sekarang ya? Kenapa? Enggak. Mesti tanya lagi sudah ya nyaman dong. Iya makanya. Pertanyaannya tidak ini. Komandan saya bertanya baik-baik. Anda kenapa jawabnya seperti itu? Hah? Skak. Ster. Men, kuda lo mesti diangkat segera tuh. Kencing. kan bisa jalan sendiri. Apa harus nyambat? Udah gede kudanya. Ini sepertinya pertanyaannya sangat menyudutkan saya. Tidak menyudutkan. Kita tidak menyudutkan sama sekali. Terlalu pengin tahu. Bukan. Isi dalamnya orang. Namanya juga interogasi, kita harus mencari tahu data-data dari Anda. Dari siapa? Siapa yang bilang data-data yang benar dong? Tenang. Dalam seperti itu, saya sudah tenang dari tadi nih. Iya. Enggak. Ayo interogasi lagi. Gak apa-apa. Tadi saya udah interogasi tapi kan Anda jawabnya begitu. Iya. Ayo dong interogasi lagi dong. Aduh, kurang nih. Awas ya, marah-marah lagi. Dari tadi marah-marah terus. Ini kayak yang itu ya, suami-suami takut istri ya? Iya. Bentar lagi Asri Ulas nih nongol nih. Mana? Ayo, sudah cepat. Pertanyaan apa lagi nih? Lama banget begini aja. Yang bikin malu dong. Lama-lama bikin emosi ya. Oh. Ah, me, kame, ha. Gak kena. Mantul. Mantul. Maaf, komandan, maaf, komandan. Mantul kaca. Amam. Dek, gak lo. Dek, gak lo. Maaf. Dek, maaf. Gak ada pertanyaan lagi nih? Sementara sih itu dulu. Bikin lama. Udah, kalau mau ini bilang. Win!
madu, Wen. Padahal istrinya udah standby dari tadi di situ. Pas giliran gua sakit kagak nongol dia. Kenapa? Mbak, ada gendong-gendongan. Saya diangkat, Mbak. Diapain? Diangkat. Diangkat. Dia... Saya lagi senang sama dia, lucu orang. Enggak. Kayak gini ada di rumah kan model ginian di bupet. Tiba-tiba dia mengangkat. Ngapain tadi? Enggak, saya senang lihat dia palanya botak, lucu. Mbak. Nah, ada botak orang pakai topi gitu. Mbak, Mbak. Jadi dibuka. Mbak, sebentar, Mbak. Maaf, sebentar. Saya rasa sih kita butuh kerja sama Mbak. Suami Mbak dibawa pulang aja. Mbak tinggal sini. Untuk kenyamanan. Lepasin dong, bosan saya di sini. Nan, ini Nan. Masa sama beruang kutub. Buset. Capek dong, ngalamin dia terus. Bang, jangan gini-gituin. Kalau digituin malah sampai bangunannya roboh.